kepada bakal-bakal jemaah. Termasuk saya, insyaAllah. Dah boleh dah kata orang tu nak menunaikan umrah apabila sekatan telah pun mula dibuka bermula 8 Februari dengan SOP-SOP baru yang telah pun dikeluarkan daripada pihak kerajaan sendiri. Yeah. Okey, dan umrah sudah pun dibenarkan semula. Jadi hari ini kita terus saja ingin bercakap tentang umrah sudah pun dibenarkan semula. Kita bersama dengan Datuk Sri Razali Muhammad Syam, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia ataupun PAPOH. Assalamualaikum Datuk Sri. Apa khabar Datuk Sri? Okey. Baik, kita nak mulakan tentang perkhabaran ini boleh dianggap sebagai satu berita yang gembira lah dan memberi kelegaan dalam kalangan ejen-ejen pengendali umrah pelancongan dan juga jemaah umrah itu sendiri, Datuk Sri. Dan melihatkan kepada berita baik ini, pastinya kita juga sebelum nak berbincang lebih lanjut ni, kita nak tahulah antara reaksi dan maklum balas daripada ejen pengendali umrah ini sendiri. Untuk maklumat, kami sebagai pengendali pelancongan, terlalu gembira apabila dibenarkan untuk melakukan umrah semula kerana ramai yang dah tertunda dengan yang ada jemaah baru. Jadi kita pun tertunda dah sebulan, kata orang. Jadi bila dibuka seperti tarikh yang ditetapkan, iaitu dalam tempoh sebulan, so alhamdulillah perancangan semua lancar berjalan balik. Baik, kalau boleh kita sentuh sedikit Datuk Sri berkenaan dengan antara intipatilah SOP baru yang sudah pun diperhalusi ini. Katanya ada banyak jugalah libat urus yang dilaksanakan, kan? Ya. Kalau kita tengok SOP baru yang dikeluar ni, kata orang memudahkan lagi. Contohnya kita tak perlu kuarantin di hotel, kita boleh kuarantin di rumah. Kalau sebelumnya kita mohon, sekarang tak perlu. Lepas tu kita kena dos penggalak. Yang ini ada sikit masalah kerana kalau kita tengok, kalau jemaah yang telah buat dua dos tapi tak buat lagi penggalak, tu macam mana? Sedangkan kalau kita tengok di Saudi, penggalak tidak diperlukan lagi. Sekarang vaksin pun tidak diperlukan lagi untuk ke Saudi yang latest, setakat semalam. Jadi situ penjahatan. Dan yang ketiga, tentang ketua rombongan lah, atau person in charge. Jadi itu memang setiap travel agent yang pergi memang ada person in charge. Itu kata orang keperluan apabila pergi melalui travel agent, mesti ada yang menjaga. Kecuali kalau pergi sendiri, do it yourself katakan, itu tak perlu. Jadi SOP yang dia ada itu memang dah dilakukan selama ni pun, kata orang. Ya, SOP telah pun memang dah ada, tapi cuma ianya telah pun dikemaskini semula lah, kan, Dato' Sri. Dato' Sri, apabila saya baca dan juga saya lihat ada beberapa isu yang dibangkitkan daripada PAPOH sendiri, iaitu berkaitan apabila kita ini, jemaah-jemaah ini, bakal jemaah ini yang menangguhkan perjalanan ini ataupun terpaksa menangguhkan perjalanan ke umrah ini akan diberi pampasan daripada pihak kerajaan. Tapi pihak PAPOH sendiri mengatakan kenapa harus diberikan kepada bakal jemaah sedangkan bakal jemaah tidak mengeluarkan apa-apa sebarang kos. Betul. Dan bagaimana, Datuk Seri? Kalau kita tengok setiap rombongan yang pergi diuruskan oleh travel agent. Jadi kalau bayar hotel ke, penerbangan dan sebagainya ditanggung oleh travel agent. Dan seperti kita maklum, masa penangguhan sebulan tu pun dibagi tempoh seminggu. Jadi maknanya travel agent boleh mengatur. Dan kalau kita kaji kos, airline sama ada refund atau ditunda. Visa kalau yang ambil, katakan visa disediakan oleh Saudi macam turis, you ada tempoh setahun untuk berjalan. Bila-bila pun boleh pergi. Pun tak ada kos. Cuma hotel, kalau yang sangkut pun, yang syarikat besar yang memajak hotel. Itu saja. Jadi kalau bagi pampasan, yang perlu dibagi pada travel agent. Jemaah cuma menangguhkan perjalanan. Dan kita kuatiri kalau sekarang ni kita kata untuk pergi murah, tangguh dapat pampasan. Apa kata orang dah buat majlis perkahwinan, tak boleh buat majlis, perlu dibagi pampasan? Itu kita kena timbang juga, kan. Jadi kita, di mana keperluannya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pampasan betul melalui mekanismanya. Siapa yang layak? Macam mana cara nak bagi? Adakah kata orang apa? Bila bagi kepada yang tak boleh pergi, kita bagi pampasan, kerajaan tanggung. Kalau bayar pada kerajaan, betul kita kerajaan tanggung. Duit siapa? Kerana apa yang kerajaan bayar adalah duit cukai yang kita bayar. So kalau tak boleh pergi umrah, kita bagi pampasan.
So berapa banyak aktiviti dalam Malaysia yang tak berjaya semua kena bagi pampasan ke? Itu kita kena timbang. Okey. Melalui tabung haji. Adakah kita gunakan duit tabung haji? Kalau tabung haji, dia untuk pencarum tabung haji. So itu masih lagi kita tengok keputusan yang dibuat tu terlalu tergesa-gesa tu orang. Dan ini boleh dianggap sebagai satu dilema lah. Dalam kalangan ejen pengendali umrah. Patut bagi ejen tu yang betul. Baik. Okey. Selain daripada itu juga, saya percaya Datuk Sri, ramai dalam kalangan bakar-bakar jemaah ini juga menyambut baiklah apabila kita tidak menangguhkan ataupun melanjutkan penangguhan sementara ini dan masing-masing sudah pun bersedia untuk menunaikan ibadah umrah, ya Fad? Ya, betul. Dan salah seorangnya kita sempat untuk menemui rumah bakal jemaah umrah ini iaitu kita bersama dengan individu sebuah ini. Keluarga sebenarnya. Namanya tak ada kat sini tapi tak apalah, katanya dah gembiralah bersama dengan keluarga yang bakal untuk menunaikan jemaah ataupun menunaikan umrah ini. Apa kata kita saksikan, ini dia jemaah umrah khas untuk anda. Silakan. Kabinet memutuskan untuk memberi kebenaran mengerjakan ibadah umrah bermula 8 Februari ini. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan penangguhan ibadah umrah buat sementara waktu bermula 8 Januari lalu ekoran penularan jangkitan Omicron. Kebenaran kembali aktiviti ibadah ini memberi kabar gembira terutama bagi yang sedang menanti giliran untuk mengerjakan umrah. Pasangan suami isteri Amir Hamzah Uthman, 57 tahun dan Safidah Rahmatullah, 55 tahun, antara mereka yang bertuah berpeluang mengerjakan umrah kali ini. Menurut Safidah, dia bersama suami dan seorang lagi menantu sepatutnya berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tarikh 5 Februari lalu. Nasib menyebelahi mereka sekeluarga apabila tarikh baru penerbangan hanya ditangguhkan tidak lama dari tarikh sebenar pada 9 Februari 2022. Perasaan masa mengatakan tutup tu, hati ni ada juga rasa macam alah, sebab dah excited sangat nak pergi tu, tiba-tiba tu rasa macam dah tersekat. Tak apalah, kita redolah, mungkin Allah nak uji kita ke, cakap kan. Bukan hanya diuji dengan larangan mengerjakan umrah oleh kerajaan, dugaan turut menimpa apabila kesihatannya terjejas secara tiba-tiba dan hanya kembali pulih kira-kira seminggu yang lalu. Bila dah sakit tu semua, kita dah, yalah banyaklah pergi klinik, bayar semua. Tak sihat sampai 2 minggu kan, terlantar kat rumah, memang mencabar, sangat-sangat mencabar sehingga tak boleh berjalan. Tak boleh berjalan, masih-masih semua duduk merangkak, pergi bilik air, pergi mana semua. Tapi dengan gigi jugalah masa tu juga, kita orang berdoa, memang berdoa minta kita orang ni sihat, minta apa. Setelah mengharungi pelbagai dugaan, menjadi insan terpilih bagi mengerjakan umrah kali ini benar-benar memberi keterujaan. Kita ni baru pertama kali nak merasa nak menjejak ke Tanah Suci. Jadi memang rasa terharu juga. Sebab sebelum ni memang rasa nak pergi, nak apa, banyak je halangan kan, tak dapat. Masa tu memang sangat-sangat seronok. Rasa gembira, rasa sebat kat hati ni. Yang mana macam tak sangka yang kita tiba-tiba je kita ni nak dipanggil, dapat untuk nak pergi ke menunaikan umrah ni. Bagi suaminya, selain berdoa agar segala urusan dipermudahkan, dia juga berharap agar seluruh ahli keluarga dikurniakan kesihatan yang baik ketika berada di Tanah Suci. Saya harap anak-anak di rumah sihat walafiat, cucu-cucu sihat walafiat, dan saya minta saya pun di sana, suami isteri saya akan mengerjakan umrah dekat sana, saya minta sihat walafiat.
Sepanjang proses persediaan ke sana, mereka banyak dibantu oleh Masyita Muhammad atau lebih mesra dikenali sebagai Ibu Masyita. Pernah ke Tanah Suci Mekah sebanyak 4 kali, pengalaman tersebut dikongsikan kepada jemaah baru seperti Safidah dan Amir. Macam ibu pergi pengalaman dahulu yang pergi itu, masa tu belum ada wujud COVID kan, belum ada virus COVID ni semua. Kita pun tak adalah macam terkesan dengan SOP kan, dan beberapa prosedur lagi kan. Jadi agak mudahlah, maksudnya mudahlah proses dia kan. Maksudnya cukup dia duit tabungan, kita dah boleh pergi kan. Syarat dia pun longgar. Tapi bila diisytiharkan ada SOP sekian-sekian kan, memang mencabarlah sebenarnya kan. Tapi positifkan dirilah. Semalam menjadi tarikh yang ditunggu-tunggu oleh sebahagian daripada jemaah umrah menunaikan ibadah yang mulia ini. Biarpun dikawal dengan SOP yang ketat, diharapkan mereka dirahmati olehnya dan dilindungi daripada jangkitan virus COVID-19. Fad, apa ya. Inilah yang dikatakan sebenarnya penantian yang akhirnya membibitkan kegembiraan dalam kalangan bakal-bakal jemaah umrah itu sendiri. Yang pastinya kita pun mengharapkan agar perjalanan mereka dipermudahkan, biarpun ada SOP-SOP yang perlu dipatuhi. Ya, dengan ceritanya dah sampai dah. Alhamdulillah. Tu, kan? Alhamdulillah. Jadi kalau anda yang mungkin dah pergi menunaikan umrah ataupun mengerjakan ibadah haji, mesti rasa macam rindu nak pergi sangat lagi. Sangat, itulah perasaannya. Ya, kan? Dan apatah lagi Fad yang bakal berangkat. Amin. Siapa tak sabar lagi ni. Okey, Datuk Seri, sebagai penutuplah dalam segmen kita pada pagi ini, apa yang mungkin Datuk Seri boleh harapkan dan juga mungkin apa harapan berkaitan dengan isu umrah? Ya, kita minta kalau boleh jemaah yang pergi itu ikutlah SOP, penjarakan. Kalau sana apa kata orang masuk masjid tu dengan mask sebagainya. Dan kalau boleh bawalah equipment yang boleh test kita punya kesihatan tu. TK apa dia panggil, tengok sama ada kita dijangkiti ke tidak. Jadi itu yang seeloknya. Dan jemaah pun kata orang, kalau nak pergi itu biarlah tenang. Jangan gopoh atau berebut-rebut di Mekah ni kata orang. Dan saya juga mengharapkan agar segala SOP ini dapat dipatuhi dengan baik. Dan adanya ejen-ejen pengendali umrah, person in charge ini memudahkanlah kelancaran proses di sana. Apapun, terima kasih Datuk Seri Razali Mohd Syam, Presiden PAPUH, bersama kita berkongsi dan mudah-mudahan memberi pencerahan kepada anda semua, terutamanya bakal jemaah umrah. InsyaAllah, amin. Okay.